Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, baiklah pemirsa Tegak TV yang dirahmati oleh Allah kita masih tetap membahas tentang pelecehan yang menimpa kaum hawa ini kaum wanita. Ah baiklah Ustazah. Yeah. Tadi kita sudah membahas faktor-faktor apa saja yang mm. memicu orang itu bisa melakukan tindakan tinginal, seksual. Kita mm. pelecehan seksual. Mm -hmm. nah, Bukan e, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih hukuman hmm. e, hukuman yang di, eh, sudah diterapkan di Indonesia sehingga membuat hmm. pelakunya itu mendapat efek jerah? Ya, ya pemirsa Tegar TV ya e, inilah salah satu justru pemicunya juga gitu loh ketika tadi kan suka sama suka ya enggak nggak jadi masalah ataupun tidak ketahuan ya enggak jadi masalah gitu loh. Nah kalaupun misalkan ada yang yang mengadu katakanlah begitu ya yang dia tidak mau keberatan. E, maka e, dia diproses gitu loh, diproses hukum, tapi hukuman yang diberikan pun tidak membuat efek jerah bagi pelaku gitu loh. Bahkan terkesan kalau kita lihat kemarin lagi viral pelakunya dan korbannya itu bahkan dibiarkan yang diproses malah yang e, katakanlah mucikarinya gitu. Ini kan harusnya kok pelakunya dibiarkan gitu loh dan dan korbannya kok dibiarkan mereka suka sama suka bertransaksi kok dibiarkan harusnya kan ini semua kena ini hukumannya kalau menurut pandangan Islam ya ya begitulah nah inilah salah satu yang tidak membuat efek jerah kepada pelaku uh, pelecehan seksual ini gitu loh nah hukum kita itu ya tadi uh, udah dia uh, melakukan perkosaan lalu sampai hamil ini si korbannya begitu tapi ini cuma dilakukan di penjara enam bulan kan nggak setimpal gitu loh. Nah, jadi ini ya orangnya nggak nggak jerah jadinya. Ya, ada lagi, ada lagi. Coba kalau misalkan dibuat hukuman sesuai dengan aturan Islam nanti kita jelaskan gitu. Dia akan akan jerah gitu nggak berani begitu loh Mbak Pita. Nah inilah sebetulnya produk dari sistem kapitalis sekuler yang diterapkan di kehidupan kita saat ini begitu. Nah jadi. Nah, tadi sistem kapital uang yang berkuasa mau halal mau haram tidak diperdulikan mau hancur generasi ini juga mau terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan juga itu tidak persoalan yang penting mendapatkan materi ada uang di situ gitu loh dijual tuh gitu ya nah ini sekuler belum lagi sekuler pemisahan agama dari kehidupan nah saya mau bertingkah laku tadi tingkah laku bebas mau bertingkah laku seperti apa itu urusanku diri diri ini badanku ini badanku sendiri apa urusanmu kan begitu itu tadi yang saya katakan jangan dikira gitu ketika dia uh, tidak menutup aurat dirinya tidak ada efeknya kepada orang lain justru dia sendiri bisa melakukan kerusakan di masyarakat gitu loh. Jadi efeknya kemana-mana gitu. Nah inilah akibat dari sekuler tadi bebas bertingkah laku, mau dia nggak pakai baju silahkan gitu, mau dia tidak menutup aurat silahkan, mau lakukan seks bebas silahkan, mau berzina silahkan. Ini nih. Sekuler ini begini ini nih bebas bertingkah laku, bebas berbicara, bebas mau apa saja. Kalau nanti kita misalkan katakan ya, melanggar ham, Nah ini kan yang menjadi dalilnya adalah HAM, nah ini hak asasi manusia, jadi tidak boleh dipaksa-paksa untuk dia menutup aurat, melanggar HAM gitu. Nah ini sistem sekuler, bebas bertingkah laku, makanya tadi bebas jual narkoba, bebas jual minuman keras, bebas uh, apa melakukan menjual, dijual bahkan ya situs-situs porno yang ada di media menjual buku-buku, majalah-majalah, video-video, kaset-kaset. Ya bebas menjual itu gitu. Yang penting dapat uang. Ini tadi sekuler akibat dari agama dipisahkan dari kehidupan. Agama nggak nggak boleh tuh ikut-ikut campur gitu kan. Agama itu ngurusi di masjid ajalah di pengajian gitu di pesantren tapi ketika di kehidupan harus bebas sebebas bebasnya tanpa aturan gitu. bukan lagi halal haram halal haram hajar saja ya. Iya. Nah, no, no, no di di sistem sekuler saat ini nggak ada hal-haram mbak Pita nggak ada itu bukan uh, standar Stand gitu ada. standarnya adalah materi-materi lagi gitu yang penting dapat uang gitu nah inilah uh, sistem sekular lah sebetulnya biang keladi gitu ya kalau kita katakan tuh uh, biang keladi dari kerusakan-kerusakan yang terjadi salah satunya adalah yang kita bahas ini pelecehan seksual terhadap perempuan nah uh, kalau mau selesai persoalan ini ya Buang tuh sistem sekuler itu, gitu ya. Jadi, uh, di dalam Islam nih, sebagai uh, apa namanya, di dalam Islam orang tidak boleh melakukan sebebas-bebasnya. Ada aturannya, gitu loh. Nah, tapi karena tadi kita menganut sistem sekuler, sistem bebas, ya silahkan bebas-bebas, mau melakukan apa saja bebas, gitu ya. Bebas tidak uh, sholat, bebas berdua-duaan, bebas berpacaran di tengah-tengah masyarakat, bebas selingkuhan, lalu kemudian bebas tukar-tukar uh, pasangan, ada tuh yang sampai seperti itu. Jadi mereka itu berkumpul di satu kamar hotel, di situ ada lima pasang gitu, berganti-gantian, yang suaminya ke istri orang lain, yang istri orang ke suami orang lain. Ini nih uh, malah maka dikatakan lebih bejat daripada perbuatan hewan gitu ya. Nah, ini memang Allah sudah katakan tuh dikabarkan dalam Al-Qur'an bahwa e, barang siapa yang tidak mempergunakan akalnya gitu ya. E dia seperti hewan ternak bahkan dia lebih sesat lagi gitu hari ini gitu ya kita kita lihat terjadi nih di tengah-tengah kaum muslimin yang beriman kepada Allah semestinya begitu loh jadi mereka sudah tidak tidak takut lagi dengan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala makanya kalau kita lihat juga banyak bencana yang terjadi mungkin ini peringatan bagi kita gitu ya homoseksual dibebaskan boleh homoseksual lgbt boleh yang penting kan itu suka sama suka itu adalah pemberian gitu kan jadi perempuan suka sama perempuan ya biarin laki-laki suka sama laki-laki ya biarin itu harus dihargai kalau nanti itu dilarang ya melanggar ham hak asasi itu yang menjadi dalil tadi jadi kalau sistem sekuler ini dalilnya adalah hak asasi manusia nah, padahal harusnya dalilnya adalah alquran dan sunnah kan ya nah tapi kalau hari ini dalilnya adalah ham gitu. Nah ini ini mbak Pita yang sangat berbahaya. Nah maka uh, kita kan nggak ingin ya mbak Pita ini terus menerus terjadi nih pelecehan seksual. Ya sebetulnya bukan hanya ini uh, persoalan itu terus menerus terjadi tidak kunjung selesai gitu loh. Uh, salah satunya tadi yang kita bahas ini. Jadi uh, solusinya kita harus kembali kepada Islam begitu loh. Nah jadi Islam itu sebenarnya syariat Islam itu adalah E, diberikan oleh Allah untuk menjaga. Jadi aturan Allah itu adalah penjaga, pelindung bagi perempuan agar ter, terlindung kehormatannya, agar terhindu terlindung kemuliaannya gitu. Nah e, aturan Allah itu apa? Ketika Allah menciptakan manusia itu Allah sudah tahu. Jadi Allah pencipta dan pengatur agar terja agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini, maka Allah yang memberikan aturan. Apa berupa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia ini agar apa? Agar tidak terjadi kerusakan, agar tidak terjadi kemaksiatan. Salah satunya tadi pelecehan seksual terhadap perempuan ini gitu loh Mbak Pita. Okay. Hmm. Beg, uh, ketika Islam itu dijadikan dasar, mm -mm. dasar dalam suatu negara, maka uh, akan terbentuklah individu-individu yang bertakwa, begitu ya? Soal iya, ya? betul. Karena memang ada hukum yang tegas di situ. Mm -mm. Oh, yeah. okay. uh, Jadi Islam memandang sebetulnya gitu ya, bagi memandang terhadap pelecehan seksual ini. Jadi Islam memandang bahwa manusia itu secara fitrah memiliki naluri na'u, gitu ya, naluri seks, mm -hmm. gitu. Jadi, di dalam diri manusia itu, dia lahir sudah diciptakan oleh Allah, naluri seks. Untuk apa? Tapi gunanya untuk melestarikan kehidupan manusia, gitu loh. Nah, itulah mulai dari Adam sampai akhirnya berkembanglah manusia sampai hari ini, gitu. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan naluri seks pada manusia itu adalah untuk melestarikan kehidupan manusia agar tidak punah, begitu. Nah, ini harus ada aturannya, gitu. Nggak boleh diumbar bebas seperti itu, gitu, oh, Mbak Pita. Iya, Baik pemirsa Tegel TV yang dirahmati oleh Allah Bagaimana penjelasan Ustazah kali ini tentang Islam menjadi standar atau solusi dalam kehidupan Untuk mencegah kasus yang terjadi saat ini Kita akan bahas setelah yang satu Insya'Allah 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 insya